Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu kembali dalam program Secawan Teh. Dan hari ini kita akan membincangkan satu isu yang saya kira cukup dekat dengan kita kerana pastinya masyarakat di luar sana pernah berdepan dengan pengalaman di mana ketika kita sedang makan di restoran ataupun bersiasia atau pergi bank dihampiri oleh orang kata anak-anak yatim ataupun peminta sedekah dan juga mereka yang mendakwa sebagai pelajar tahfiz datang membawa risalah mengatakan nak minta sedekah untuk kebajikan mereka lah. Jadi dalam isu ni kita akan bersama bincang dengan Ustaz Fathul Bahari untuk mengetahui apakah sebenarnya hukum ataupun daripada perspektif Islam pelajar tahfiz atau anak yatim ni diperalatkan terlalu kasar Ustaz . Diorang digunakan untuk mencari dana untuk sekolah tahfiz ataupun rumah anak yatim mereka. Pandangan Ustaz. Okay. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Terima kasih Kak Tafi, sidang penonton yang dikasih dan dirahmati Allah sekalian. Bercakap soal anak-anak yatim yang kita lihat atau dilihat pada hari ini seolah-olah dipergunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengumpul dana, untuk meminta sedekah dan sebagainya. Saya katakan di sini, pertama sekali tugas kita sebagai masyarakat yang berada dalam situasi ini yang melihat anak-anak ini datang di sisi kita meminta-minta, kadangkala dengan penuh wajahnya penuh mengharapkan sesuatu, kasihan dan sebagainya. Okey. Bagi kita, pertama sekali kita perlu bersangka baik. Tugas sebagai seorang muslim, kita perlu bersangka baik. Asas bersangka baik ini Nabi sebut di dalam hadis, iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdhabul hadis. Hendaklah kamu menjauhi prasangka buruk, sesungguhnya prasangka buruk itu sedusta-dusta perkataan. Sangka baik. Mungkin benar di dalam keadaan yang susah. Mungkin benar dia datang untuk membantu sekolahnya ataupun ma'at tahfiznya. Okey, satu. Kedua, soal kita nak memberi ataupun tidak. Soal kita nak memberi ataupun tidak. Ada orang kata, nak bagi tak berani, takut-takut. Maknanya dia ada satu perasaan, dia bukan nak sangka buruk tapi satu lintasan curiga berhati-hati. Satgi dia guna ni, satgi ustaz dia ambil. Ataupun pengetua dia ambil, ataupun orang tertentu ambil. Dipergunakan ni saja ni, tipu ni. Contoh ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari sudut batang tubuh anak-anak tadi dilihat sebagai orang yang memerlukan. Dia bukan orang yang hisap dadah, kalau melainkan orang yang kita jelas dia ni datang dalam keadaan hisap dadah apa semua, mai mabuk hisap gam ke, datang kepada kita, "Cik, tolong saya, cik, bantu saya kerana Allah." Yang tu kita tak bagi pun tak apa. Sebab kalau kita bagi kepada dia, kita membantu untuk dia beli benda-benda yang tidak baik. Okey. Begitu juga Nabi pernah, masih lagi dalam topik ini, Nabi pernah tidak memberikan bantuan kepada seorang lelaki yang berbadan tegak. Sebab apa? Sebab Nabi kata, kamu boleh usaha, mengapa kamu bersikap meminta-minta? Sebab Islam pada asasnya benci sikap terlalu meminta-minta. Okey, jadi berbalik kepada budak tadi ni, kita nak bagi, kita bagi kepada dia, bagi, tidak ada masalah. Orang akan tanya, duit itu tu macam mana ustaz, kategori sedekah ataupun tidak? Kata Nabi dalam satu hadis, dia tertarik ya. Peristiwa seorang sahabat Nabi, dia bagi sedekah kepada seorang lelaki fakir, miskin dalam satu masjid. Dia bagi. Kemudian dia kata kepada lelaki miskin ini, kamu gunakanlah duit ini untuk apa pun. Si lelaki ini, dengan kehendak Allah, si lelaki ini memberikan wang tersebut, barang tersebut yang dihadiahkan oleh seorang sahabat Nabi ini, kepada anak orang yang memberi tadi. Jadi si anak ini pun bawa balik barang tersebut ke rumah pulang. Si bapak melihat, ini barang aku bagi kat masjid. Pada lelaki tadi macam mana kamu ambil? Anak ni kata, itu tadi wang tu yang bagi. Bapak kata, tak boleh bagi balik. Anak dia kata, mana boleh, ini barang aku. Si bapak berkata, mari kita jumpa Nabi SAW. Okay. Maka bila dia bertemu dengan Nabi SAW, si bapak ni bimbang. Takut-takut amalan dia tadi tak dikira oleh Allah. Sebab si anak ambil balik barang tadi. Okey. Maka kata Nabi, lakama nawait walakama akhadta. Engkau berdasarkan apa yang engkau niatkan. Kau dah bagi, niat kerana Allah, kamu dapat ganjaran. Adapun kamu, barang ni adalah milik kamu. Sebab barang ni telah diberi oleh tuannya kepada kamu. Settlekan isu. Jadi kita yang bersedekah, kita yang memberi, jangan fikirkan dia nak bagi ke orang tu, nak ambil ke, dipergunakan ke. Kalau kita lihat keadaan dia benar-benar orang yang sangat memerlukan, berikan kepada dia. Settlekan isu kita, lapangkan dada kita. Okey, itu bagi kita.
Adapun bagi dia, bagi dia, sekiranya, sekiranya ini satu permainan, ini satu pendustaan, mereka perlu kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya saya katakan, mereka mempergunakan anak-anak ini, ajar mereka, bahkan sebahagian daripada anak-anak ini pandai berkata-kata. Subhanallah. Kadang-kadang bahkan saya sendiri secara peribadinya tak terjawab dengan perkataan mereka. Apabila saya pernah mempersoalkan, ni adik buat apa? Buat apa duit ni? Nak bantu sekolah. Siapa suruh main ni? Tak ada, saya main sendiri. Betul ke kau ustaz yang suruh main? Apa dia kata? Tak, saya datang ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak bantu sekolah saya. Saya tak mampu menjawab. Apa saya nak kata? Sebagai manusia, saya tak boleh hukum niat dia. Kita perlu bersangka baik kepada dia. Kata Nabi di dalam satu hadis, afala syaqaqta an qalbi? Mengapa tidak kamu belah dada manusia, tengok dalam hati dia ada apa? Dalam hati kita tak ada apa. Bererti kita tak boleh hukum hati-hati manusia. Jadi saya bagi. Okey. Okey. Tapi ustaz, bila kita orang kata apa yang saya dapat simpulkan daripada ustaz kata tadi, maknanya niat kita memberi itu ikhlas dan amalan kita diterima. Okey, bila apa ini difahami oleh semua oranglah. Namun ada yang pihak yang menganggap ini sebagai satu galakan. Okey, bila dia kata tak apa, duit yang orang bagi ni, orang niat, orang tahu orang tu akan dapat pahala. Jadi kita boleh jadikan dia sebagai satu sindiket. Okay, kita ambil duit orang semua. Ini yang saya katakan ni. Mereka sudah kata mereka ni perlu, sekiranya mereka merancang melakukan penipuan yang seperti ini, mereka ni perlu kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memperbetulkan semula keadaan. Cuma apa tindakan kita? Tindakan saya katakan masyarakat dan juga tindakan pihak yang berwajib. Saya kira dalam keadaan seperti ini, oleh kerana perkara ini terlalu banyak sangat. Kadang-kadang kita di stesen petrol pump pun ada, bank pun, khususnya kedai-kedai mamak ni, khususnya rata-rata ada. Bahkan kalau kita duduk lama sikit, orang yang sama datang. Pusing. Berapa round dia buat collection. Jadi pihak berwajib perlu memikirkan sesuatu. Sebab dia apa? Sebab kita bimbang macam tadi. Bukan kita bersangka buruk, tapi kita bimbang kanak-kanak ini dipergunakan. Mereka dididik cara bercakap, mereka dididik, sebaliknya wang tersebut pergi kepada pihak-pihak yang tertentu yang ada kepentingan. Bahkan kadang-kala ada sebahagian mereka sekolah pun tak ada. Jadi saya kira perlu buat siasatan. Nak minta bantuan, okey, tidak ada masalah. Gunakan saluran-saluran yang betul. Tidak ada masalah, orang boleh bantu. Tapi kalau dengan penipuan, dengan kalau perkara ini berterusan, akan ada orang mengambil kesempatan. Masa inilah akan berlaku masalah. Oleh kerana itu saya cadangkan, untuk yang nak meminta-minta sedekah ni perlu ada lesennya, perlu ada kebenarannya yang datang daripada pihak berwajib. Bukan hanya sekeping surat dengan dakwaan-dakwaan seperti surat ni daripada ni, daripada ni. Sedangkan ada yang buat surat palsu pun ada. Surat bohong pun ada. Jadi sebenarnya manusia sendiri yang menyusahkan kehidupan mereka. Lama kelamaan. Disebabkan apa? Disebabkan kemaksiatan ataupun pembohongan-pembohongan, pendustaan-pendustaan terlalu banyak. Lama kelamaan undang-undang makin diperketatkan. Makin susah. Birokrasi dia akan jadi makin susah. Sebab sikap-sikap yang seperti ini. Tapi ustaz bercerita tentang kebenaran tadi kan? Kebenaran oleh pihak berkuasa untuk memungut dana untuk tujuan kebajikan pelajar di pusat tahfiz ataupun sekolah anak-anak yatim ke apa kan? Saya tertarik dengan satu komen dalam laman My Metro ni daripada Mat Shah, dia kata ni. Dia kata walaupun ada kebenaran, okay, anak-anak harus belajar, bukan digunakan untuk meraih simpati. Jadi di sini maksudnya, kalau nak mencari dana pun, adakah sesuai kanak-kanak ini digunakan untuk mencari dana? Sangat baik soalan. Terima kasih Muhammad Matshaz. Matshaz. Ah, okay. Matshaz lah nama dia. Shaz. Shaz lagi. Okay, Shaz tu dalam bahasa Arab dia maksud dia ganjil. Ganjil lah. Jangan nama saja. Dia nama tak pernah problem. Nanti Matshaz tu boleh tukar lah. Sebab dalam bahasa Arab, Nabi pernah sebut dalam hadis ya. Wa man shadza shadza finnar. Siapa yang terasing itu ganjil itu, dia akan terasing dalam neraka. Jadi tak apalah. Lepas tu dia ada tambah sat, dia kata sebenarnya menderma kepada masjid lebih elok, dia kata. Okey, okey. Apa okay, saya saja okay, Mak Syah, okay, terima kasih Mak Syah. Okey. Apa yang disebut di Mak Syah ni satu benda yang saya kira sangat clear. Okey. Tugas asas seorang kanak-kanak tu, bila dia pergi belajar, mak tafi kerja dia apa? Belajar. Yang kita herannya, budak yang sama pagi tadi, malam pun dia, besok pun dia, tulusa pun dia, hang pergi belajar ke, pergi buat apa?
Nampak? Tugas dia untuk belajar. Kewajipan dia untuk belajar. Jadi yang sepatutnya yang nak pohon dana ni, ustaz tu kena keluar. Ustaz tu kena keluar. Sebab tugas utama kanak-kanak ni adalah dia belajar. Ustaz tu dan juga perlu wujud satu tim di kalangan ustaz-ustaz ni, mereka yang keluar untuk meminta bantuan, mendapatkan keizinan dan sebagainya. Untuk kita nak katakan menderma di masjid tu lebih baik, okay. Saya kira sebenarnya menderma bersedekah ni kepada orang yang tak mampu, siapa-siapa saja. Tanpa perlu kita nak katakan sedekah di masjid lebih baik daripada sedekah di sini, sedekah sini lebih baik daripada sedekah di sini dan sebagainya. Wallahualam. Tapi sebenarnya orang takut antara isu yang paling orang kata selalu diperkatakan ini adalah mengenai ikhlasan. Bila timbul laporan dalam media masa mengenai sindiket yang menggunakan anak yatim, menggunakan peminta sedekah ni. Jadi sekarang ni orang pun nak bagi ikhlas ke tak ikhlas, ikhlas ke tak ikhlas. Jadi macam mana ustaz? Saya kira sebenarnya kita perlu, kita sendiri yang perlu melatih hati dan jiwa kita untuk ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi ya. Kita perlu latih. Ikhlas ni perlu latih. Dia tak boleh kata, ikhlas tak ikhlas, ikhlas. Kita kena latih. Kalau macam tu, orang tak payah solat lah. Sebab apa nak ikhlaskan diri untuk solat tu bukan senang. Kita perlu kepada latihan. Sebab tu keikhlasan dia mula dengan latihan. Kalau dulu, saya ingat lah. Orang tua-tua dulu aja, tok-tok kita aja. Setiap hari Jumaat, dalam poket baju Melayu kita nak pergi sembahyang Jumaat. Kan dulu, masa dulu-dulu sekolah cuti hari Jumaat kan? Hari Jumaat, minta maaf. Hari Jumaat, hari cuti. Jumaat Sabtu. Okey. Jadi setiap hari pergi main Jumaat tu daripada rumah baju Melayu pakaian-pakaian melekat ni ada duit, mesti ada duit RM2-3 supaya sat lagi sampai di masjid kita bersedekah. Nampak? Jadi ini sebenarnya satu apa? Pupuk semangat sikap bersedekah. Sebab bersedekah ni sangat-sangat besar ganjaran pahalanya. Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumulatin 100 habbah. Permisalan orang yang infak harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, infak sedekah maksudnya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala sama seperti satu benih yang ditanam keluar daripada benih itu 7 cabang, 7 dahan, 7 cabang pokok, dan setiap 7 satu cabang itu keluar 100 biji buah. Mathalul ladina yunfiquna fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin 100 habbah. Buah setiap dahan 7 cabang ni 100. Banyak ganjaran pahala kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka latihlah diri kita untuk ikhlaskan diri dalam bersedekah. Di samping kita mencadangkan kepada pihak berwajib susun dan rangka satu enactment ataupun akta khusus bagi mengawal dan membendung penipuan-penipuan yang saya kira mula berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini. Tindakan penguatkuasaan, ya, ustaz. Tindakan penguatkuasaan betul. Terima kasih ustaz Fatul. Sama-sama. Saya ingat apa yang dikatakan atau dibincangkan antara saya dengan ustaz Fatul itu memberi orang kata maklumat yang berguna untuk penonton, kerana apa pun yang penting ikhlas ustaz, bersedekah. Betul. Cuma pihak berkuasa perlu tingkatkan penguatkuasaan untuk pastikan dana yang dipungut ini tidak disalahgunakan. Itu sekian saja Siawan Teh untuk hari ini. Pastikan anda terus melayari laman web hosmetro.com.my. Saya Gerah Muslim. Assalamualaikum dan salam sejahtera.